Setelah tampil mengesankan di FK Sanica Liga Slovakia pada musim ini, tersiar kabar yang sangat mengejutkan jagat media sosial bahwa Egy Maulana Fikri dirumorkan telah menjalani tes kesehatan untuk segera bergabung di salah satu klub Premier League, Newcastle United. Rumor kepindahan Egy Maulana Fikri pertama kali dihembuskan oleh salah satu media, jurnal Palopo PikiranRakyat.com, yang menulis bahwa Egy selangkah lagi akan bergabung ke klub Newcastle United setelah menjalani medical check-up di negara Queen Elizabeth tersebut. Dan pada saat ini, Newcastle United resmi diakuisisi oleh konsorsium asal Arab Saudi, yaitu Public Investment Fund milik Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman sebesar 300 juta pound sterling. Wow. Mari kita doakan bersama agar rumor ini menjadi kenyataan, mengingat adanya hubungan yang sangat spesial antara Mohammed bin Salman dan juga Raja Salman dengan Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang sangat mencintai tim nasional Indonesia. Oke, Bobolers, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini ya, agar selalu mendapat informasi mengenai perkembangan pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri. Terima kasih.